Burung emu merupakan jenis burung asli Australia dan juga merupakan burung terbesar kedua setelah burung unta. Perang antara Australia dengan burung emu ini terjadi pada akhir tahun 1932. Adapun yang melatar belakangi peperangan ini adalah invasi yang dilakukan burung emu terhadap ladang-ladang milik para petani di Australia. Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 20.000 ekor burung emu yang melakukan invasi itu. Diawali dengan dirusaknya ladang milik veteran tentara Australia. Veteran tentara Australia ini resah dan melaporkan hal tersebut kepada Menteri Pertahanan Australia. Pelaporan itu membuahkan hasil, Menteri Pertahanan Australia mengerahkan pasukan militer dengan senapan mesin untuk memerangi 20.000 ekor emu pada tanggal 8 November tahun 1932. Para petani mendesak perang harus dimenangkan, peperangan ini berlanjut hingga tanggal 13 November tahun 1932. Tentara Australia telah menghabiskan 10.000 peluru dan telah membunuh sedikitnya 986 ekor emu. Perang melawan burung emu ini mendapat protes publik dan gejolak di Inggris. Pada akhirnya, opini publik menang dan perang ini dianggap dimenangkan oleh burung emu.